Perkenalkan lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, jangan menyerah jika kamu gagal. Ulangi kegagalanmu setiap hari hingga bosmu yang menyerah. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film yang berjudul Don't Let Go tahun 2019. Bergenre horror thriller sci-fi, film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang tewas mengenaskan. Dan diduga karena kondisi mental sang ayah yang tidak stabil, lalu menembak semua anggota keluarganya dan bundir. Sementara itu seorang polisi, sekaligus saudara terdekat dari keluarga tersebut, begitu terpukul dan berdoa agar semua kejadian tragis itu tidak pernah terjadi. Sampai akhirnya polisi itu ditelepon oleh ponakannya yang telah meninggal. Loh, kok bisa? Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung kita ke request-request salam dari dulurku di Kinda Payudaya. Salam buat D. Cinta pertama waktu SMP tahun 2005 dan tidak pernah bertemu lagi sejak 2008. Ya, itu kan udah lama banget lur. Cari yang lain kan bisa. Monggo sekecakan. Pada suatu malam di Amerika, seorang anak SMP umur 15 tahun bernama Ashley baru pulang nonton film zombie sendirian. Karena ayahnya Garrett yang seharusnya menjemput malah tidak ada kabar, dan ibunya Susan juga tidak mengangkat telepon karena sedang sibuk bekerja. Ashley pun akhirnya menghubungi omnya atau kakak dari ayahnya, yaitu Jack, yang berprofesi sebagai detektif untuk mengantarnya pulang malam itu karena dia nggak punya kartu e-money untuk naik bis. Di lain sisi, hubungan Ashley dan ayahnya Garrett tidak begitu baik karena ayahnya adalah mantan penjual narkoboy, juga memiliki gangguan bipolar. Maka dari itu Ashley lebih dekat dengan omnya Jack. Sebelum diantar ke rumah, Jack dan Ashley pun nongki-nongki dulu di Warmindo cabang Amrik favorit mereka. Lalu ketika sampai di rumah Ashley, Jack sempat menasehati Garrett agar bisa bersikap lebih baik kepada anaknya Ashley. The best thing about you, I get to spend time with my friend. He's such an ass. Pastor Ben? Do it. We could do one more thing. How about that? Finishing time. Keesokan harinya di kamarnya yang berjendela warna putih, Ashley menelpon Jack yang sedang sibuk bekerja. Dia pun mengucapkan terima kasih karena berkat Jack yang telah menceramahi ayahnya Garrett. Ashley pun dibelikan sepeda yang dia inginkan dari 15 tahun lalu. Dan kedua orang tuanya juga mengajak Ashley makan malam di angkringan mewah. Namun karena sibuk, Jack tidak terlalu fokus mendengarkan itu semua dan meminta Ashley lanjut menelponnya lain waktu. Beberapa saat pun berlalu, tepatnya di tanggal 28 Juni 2018, tiba-tiba Ashley menelpon Jack dalam keadaan panik ketakutan. Suaranya tidak terlalu jelas, dan Ashley hanya mengatakan jika ada seseorang yang datang. Sampai akhirnya telepon pun mati. Yeah, Ashley. Jack pun khawatir dengan ponakannya dan segera pergi ke rumah Ashley. Sesampainya di sana, Jack melihat pintu rumah yang sedikit terbuka, pajangan jatuh, juga TV yang masih menyala. Jack pun terus memanggil-manggil, tapi tidak ada siapapun yang menjawab. Sampai akhirnya Jack terkejut melihat Susan yang terkapar tidak bernyawa di lantai. Begitu juga dengan anjing peliharaannya yang bernasib sama di lantai dua. Jack pun lanjut menelusuri rumah dengan hati-hati dan mengecek kamar Ashley yang kosong. Namun cat jendelanya sudah berganti menjadi merah, lur. Lalu ketika Jack mengecek ruangan lainnya. Jack begitu terpukul melihat adiknya Garrett dan Ashley yang tewas mengenaskan. Garrett terkapar di kasurnya dengan botol miras jenis bourbon di sebelahnya. Juga kotak bertuliskan pengiriman UED yang berisi narkoboy. Sementara tubuh Ashley berada di bathtub kamar mandi. Jack pun segera melaporkan kejadian di sana. Kepolisian segera berdatangan ke TKP dan akan diinvestigasi lebih lanjut oleh tim forensik. Di samping itu, rekannya sesama detektif bernama Bobby juga datang ke sana dan berusaha menenangkan Jack yang hanya bisa terdiam memikirkan nasib keluarga adiknya, khususnya Ashley. So sorry, Jack. Pada upacara pemakaman Garrett, Susan, dan Ashley, Jack yang masih tidak bisa menerima kepergian mereka terus menyalahkan dirinya sendiri karena dia merasa Garrett lah yang membunuh keluarganya dan akhirnya bundir. Karena mungkin tindakan gilanya itu disebabkan oleh nasihat Jack yang sempat ngobrol-ngobrol dengan Garrett di malam sebelumnya.
Jack pun berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar segala kejadian tragis itu dibatalkan, seakan-akan tidak pernah terjadi. Sebagai sohib, Bobby pun menyemangatinya dan mengatakan jika lambat laun, Jack pasti bisa melewati masa-masa sulit ini, namun dia harus berhenti menyalahkan dirinya sendiri. I pray to undo it. I just think somehow you're gonna get through this. Sesampainya di rumah, Jack masih terus memikirkan Ashley dan sempat memutar rekaman video perayaan ultahnya yang ke-15. Tapi, tiba-tiba. Hi, I'm Ashley and I'm the birthday queen. Thank you. Loh, tiba-tiba Ashley menghubunginya, Lur. Jack pun terdiam tidak percaya, dan ketika akan diangkatnya, telepon pun sudah dimatikan. Lalu Jack sempat menelpon balik, namun HP Ashley sudah tidak aktif. Karena penasaran, Jack pun menanyakan di manakah HP Ashley sekarang ke petugas barang bukti di kantor polisi. Namun anehnya tidak ada di sana, padahal HP Ashley sudah dicatat bersama barang bukti lainnya. Bobby mengatakan jika mungkin saja HP Ashley ketinggalan di TKP, yang akhirnya Jack pun kembali ke sana dan menemukan HP Ashley di bathtub, tepat di mana dia tewas tertembak. Akan tetapi sesuatu yang ajaib kembali terjadi setelah Jack mengambil HP Ashley dan menaruhnya di pinggir ruas tafel. Who is this? Jack pun terkejut karena jelas-jelas HP Ashley sudah mati. Namun anehnya suara Ashley di telepon sangatlah jelas dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ayo, ada yang bisa nebak gak, Lur? Ayo. Jack yang masih belum percaya pun kembali ke rumah dan mengecek foto-foto Ashley di TKP. Lalu tak lama kemudian Bobby datang silaturahmi membawa kue cucur buatan istrinya untuk menghibur sohibnya yang masih berkabung. Akan tetapi maksud sebenarnya dia datang ke sana adalah untuk mengabari jika Jack telah masuk daftar dugaan tersangka dari kasus keluarga Ashley. Karena ketika polisi datang semua orang telah tewas dan Jack ada di sana setelah insiden terjadi. Bobby pun meminta Jack untuk menjelaskan apapun yang dia tahu terkait kasus tersebut. Namun Jack hanya bisa terdiam karena dia tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Juga masih terpukul atas kematian Ashley dan kedua ortunya. Anything you want to tell me? Lay on you, it's a little bit for IA. I haven't been doing that. Di hari yang sama, Jack pun mendatangi panggilan ke kantor polisi untuk diinterogasi. Seorang detektif bernama Lee terus memojokkan Jack dengan bertanya apakah dia memiliki hubungan gelap dengan Susan, yang akhirnya menyebabkan Garrett emosi lalu membunuh keluarganya. Mendengar itu, Jack pun hanya tersenyum dan saking geramnya dia mengiyakan semua perkataan detektif Lee sebagai bentuk sindiran atas tuduhan konyolnya. Malam harinya ketika Jack sedang melampiaskan emosi dengan berlatih tinju, tiba-tiba Ashley kembali menelponnya. Kali ini Jack bertanya di manakah Ashley berada, dan dengan santainya Ashley pun mengatakan jika dia sedang berada di rumahnya seperti biasa di Los Angeles, California, katanya. Setelah itu Ashley berterima kasih karena Jack telah menceramahi ayahnya Garrett, yang akhirnya Ashley dibelikan sepeda baru yang dia inginkan 15 tahun lalu. Dan kedua ortunya juga mengajak Ashley makan di angkringan mewah. Loh, yang diomongin sama persis, Lur. Ketika saat itu Jack yang lagi sibuk kerja ditelepon Ashley, ya kan? Dan beberapa hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 28 Juni, barulah terjadi pembunuhan Ashley dan keluarganya. Jadi bisa dibilang obrolan yang diucapkan Ashley barusan adalah lanjutan dari obrolan yang kepotong ketika Jack sibuk bekerja di hari itu. Bahkan Jack bisa mengetahui es krim yang dimakan Ashley keesokan harinya melalui foto di HP Ashley. Apakah terjadi time travel? Atau Ashley yang sekarang adalah The Demit? Atau jangan-jangan ada orang yang menelepon dengan pengubah suara mirip Ashley? Kita ikutin aja terus alurnya ya, Lur ya. Kancut. Where are you going? Hey, I'm at my house in my bedroom. Bike I've been begging for to Stefano's. A hot fudge sundae. What? How did you know that? Sambil terus mengobrol di telepon, Jack pun kembali ke TKP untuk membuktikan apakah yang bicara dengannya benar-benar ponakannya.
Ashley mengatakan jika sekarang dia berada di kamar, emaknya Susan sedang bekerja, sedangkan ayahnya Garrett pergi keluar menonton pertandingan congklak tingkat provinsi. Padahal jelas-jelas Jack sudah berada di depan rumah Ashley yang gelap dan tidak ada siapapun di sana. Jack pun akhirnya mengetes Ashley untuk pergi ke gudang di luar rumah dan memberi tanda X di pintu gudangnya dengan pilok yang tergeletak di meja dalam gudang tanpa memberitahu alasannya apa. Ashley pun bingung dengan permintaan pamannya, namun dia tetap menurutinya dan menutup telepon lalu akan memberi tanda X di pintu gudang. Jack pun duduk menunggu di luar gudang, namun setelah beberapa menit dia hanya tertawa karena tidak ada tanda X di pintu bagian luar. Dan Jack menganggap apa yang dialaminya hanyalah sebatas imajinasi karena belum bisa menerima kematian Ashley. Jack pun akhirnya masuk ke dalam gudang dan piloknya masih ada di meja. Namun ternyata I want you to spray something on the doors of the shed. That shed out back. Paint on his workbench. I'll call you back. No, wait. Well, you don't have to get Ashley. Ya, Ashley benar-benar memberi tanda X yang ternyata dicoret di pintu gudang bagian dalam. Berarti tersisa dua kemungkinan, Lur. Yang menelpon sekarang adalah hantu Ashley atau Ashley sebenarnya menelpon dari masa lalu, ya kan? Jack pun beralasan jika HP-nya agak error dan bertanya ke Ashley tanggal berapakah yang tertera di HP Ashley. Lalu Jack akan menyamakannya dengan tanggal di koran hari itu. Dan June 25th. You said it's June 25th today? Ternyata jelas sudah Ashley menelpon dari masa lalu, tepatnya 4 hari sebelumnya, yaitu tanggal 25 Juni 2018. Sedangkan tanggal di waktu Jack sekarang adalah 29 Juni 2018, atau 1 hari setelah insiden pembunuhan. Lalu Ashley mengatakan jika dia masih berada di dalam gudang dan melihat ayahnya datang bersama seseorang dengan mobil sport putih. Namun sayang Ashley tidak bisa melihat plat nomornya juga orang yang menyetir mobil tersebut. Good look at the guy behind the wheel. So important. I can't see. There was a tiny car just drove away with him. Jack pun bertanya ke Ashley, adakah hal-hal mencurigakan yang terjadi antara kedua orang tuanya akhir-akhir ini? Ashley menjawab jika mereka baik-baik saja, malah terlihat semakin romantis. Bahkan Garrett juga produktif merapikan hidupnya. Dia rutin minum obat bipolarnya, membaca buku-buku motivasi hidup, juga menulis lagu. Ashley pun bingung apa maksud pamannya dari tadi. Dan Jack hanya menjelaskan jika ayahnya diduga kembali menjual narkoboy seperti dahulu saat Ashley masih kecil. Lalu di meja Garrett, Jack menemukan kertas berisi informasi penyewaan villa di Meksiko. Juga catatan di dalam buku motivasinya yang bertuliskan jika Garrett harus memberitahu tentang seseorang bernama Georgie ke sekelompok orang. Truth is, all this is some of the same stuff that got... If I really think about it, back into his music, it's actually been very sweet. They seem really good. Have you ever heard the name Georgie? Who's Georgie? I don't know. Jack pun mendapat fakta lainnya bahwa di tanggal 25 Juni jendela kamar Ashley baru saja selesai dicat warna merah oleh ayahnya Garrett. Namun karena catnya meluber ke celah-celah, jendelanya pun macet dan tidak bisa dibuka. Tak lama kemudian Ashley menutup teleponnya karena ayahnya sudah pulang. Namun sebelum itu Ashley berkata jika dia akan membantu Jack mencari tahu soal siapa itu Georgie. Too bad I don't know his name. Check and see if there's a Georgie. Jack, I think my dad is. But I'll try to figure out who Georgie is. Esok harinya di kantor, Jack masih menyelidiki kasus Ashley dengan mengecek setiap petunjuk yang sudah dia pegang. Mulai dari foto-foto di HP ponakannya, sampai obrolannya semalam dengan Ashley dari masa lalu. Seperti Garrett yang datang pada malam hari di tanggal 25 bersama orang misterius dengan mobil sport putih. Dan karena sekarang sudah tanggal 30, itu artinya dunia Ashley juga sudah maju 1 hari ke tanggal 26 dan 2 hari lagi mereka sekeluarga akan koit. Setelah itu Jack dipanggil bosnya Howard ke ruangannya yang berusaha mengingatkan Jack agar move on dari kasus Ashley dan dia juga masih ada waktu cuti berkabung yang diberikan kantor. Jack pun menjelaskan ke Howard petunjuk-petunjuk yang ditemukan, termasuk nama Georgie di selipan buku milik Garrett.
Mengetahui nama tersebut, Howard mengatakan bahwa banyak kasus-kasus narkoboy yang berhubungan dengan pria bernama Georgie. Namun tidak ada yang pernah melihatnya, dan satu-satunya bukti tentang Georgie hanyalah sketsa wajahnya yang digambar oleh seorang saksi yang telah lama tewas. Agar tidak kepikiran terus dengan Ashley, Howard pun menyarankan Jack untuk berhenti menyelidiki kasusnya dan menghabiskan jatah cuti berkabungnya. Sementara itu di masa lalu, tepatnya tanggal 26 Juni, Ashley sedang mencari tahu tentang siapakah Georgie dengan mengecek barang-barang milik ayahnya, dan dia pun terkejut setelah menemukan sesuatu. We've heard his name for years, but nobody's actually ever except for one deceased. Then comes off the wall. Take everything off your wall. Take whatever remaining days you have. Something I need to make. Apakah Jack berhenti mengusut kasus Ashley? Oh, jelas tidak dong. Setelah memperhatikan foto-foto dari tim forensik, dia menemukan kejanggalan dan membahasnya dengan Bobby, di mana botol yang tergeletak di atas kasur adalah miras jenis bourbon. Padahal Jack tahu betul Garrett hanya menyukai vodka, dan itu terbukti dengan adanya botol vodka di meja lain. Maka dari itu Jack yakin ada yang merekayasa TKP, seolah-olah Garrett adalah tersangkanya. Apalagi Garrett menderita bipolar, memiliki senjata, dan juga mengonsumsi narkoboy. Lengkap sudah, jadi kepolisian dengan mudah menyimpulkan bahwa Garrett telah menggila dan membunuh istri juga putrinya, lalu dia bundir. Namun Jack sangat yakin kejadiannya tidak seperti itu, dan ada orang lain yang membunuh mereka bertiga. All spilled all over the that was staged. Gun owning, pill popping lunatic. Okay, maybe he was desperate. Nothing else in the house, right? Vodka. He preferred vodka drenched in OJ. Bourbon. Tak lama kemudian Jack ditelepon Ashley dari masa lalu, dan dia langsung pamit pulang ke Bobby. Ashley mengatakan jika dia sudah mengecek catatan milik ayahnya dan menemukan alamat Georgie. Akan tetapi Ashley akan memberitahu Jack secara langsung, karena ternyata dia sedang jalan-jalan bersama anjingnya dan sudah berada di dekat rumah Jack. Wah, bisa runyam ya kan Lur kalau sampai Ashley bertemu Jack di masa lalu. Jelas dia akan kebingungan dengan apa yang dikatakan Ashley ya kan. Sontak Jack langsung menyuruh Ashley pulang dengan alasan Jack sedang menyelidiki kasus narkoboy Garrett di tempat lain. Jack juga berpesan jika Ashley bertemu dengannya di kemudian hari, Ashley cukup ngobrol-ngobrol yang normal-normal aja, tidak usah membahas tentang Georgie. Karena Jack yakin ada orang-orang jahat yang sedang mengawasi dirinya juga rumahnya, dan itu bisa mencelakai Ashley. Bisa aja ya kan Lur ngelesnya. Mendengar itu Ashley akhirnya OTW pulang dan memberikan alamat Georgie kepada Jack. Your dad is in such deep trouble, people watching my house. Yeah, going now. Look, let's talk after. Jack pun langsung pergi ke alamat yang diberikan Ashley, dan ternyata rumah itu kosong karena telah disita bank. Namun di seberang rumah itu terdapat rumah yang dihuni sekelompok geng. Salah satu dari mereka sempat memperhatikan Jack sambil menelpon, dan juga ada mobil ala-ala GTA yang melintas. Karena pintu rumah dikunci, Jack pun memeriksa surat-surat di dalam kotak dan menemukan brosur pengiriman bermerek UED yang sama persis dengan kotak narkoboy milik Garrett di rumahnya. Itu artinya kemungkinan besar Garrett telah membeli barang haram itu lewat Georgie. Tak lama kemudian mobil geng tadi pun kembali, dan tiba-tiba insiden penembakan brutal tersebut menewaskan satu orang yang kebetulan lewat, dan Jack juga tertembak di perut kanannya. Alih-alih OTW ke rumah sakit, Jack memaksakan diri pergi ke kantor polisi dan masuk ke ruang penyimpanan barang bukti. Semua orang pun terkejut melihatnya yang berdarah-darah dan terhuyung-huyung, termasuk Bobby yang menyuruh Jack untuk segera ke rumah sakit, namun tidak digubrisnya sama sekali. Di sisa-sisa kesadarannya, Jack pun mengecek resi paket narkoboy dari UED yang ditemukan di kamar Garrett dan tertulis tanggal 26 Juni, yang mana artinya narkoboy itu telah tiba di rumah Ashley. Tak lama kemudian Ashley kembali menelpon Jack, dan Bobby masih bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan sohibnya itu. Jack pun mulai terkapar dan meminta Ashley untuk segera melaporkan ayahnya ke polisi atas tuduhan kepemilikan narkoboy yang disimpan di bawah kasur Garrett.
Karena di masa lalu sudah tanggal 27, maka Jack yakin Georgie akan datang membunuh keluarga Ashley esok hari di tanggal 28. Dengan ditangkapnya Garrett, Jack berharap masa depan bisa berubah dan mereka sekeluarga bisa selamat. Selain itu, Jack juga memberikan nomor Bobby agar Ashley di masa lalu bisa menghubunginya untuk meminta bantuan. Ashley yang kebingungan dengan telepon dari pamannya akhirnya langsung menemui Jack untuk meminta penjelasan. Nah, ini jelas Jack di masa lalu sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Ashley, ya kan? Stop, explain what's going on. X, they send him to jail. I don't understand. Why are you looking at me crazy? Is this a joke? Hey, hold on, Ashley. Leave me alone. Ashley pun segera pulang dan bertemu kedua orang tuanya. Lalu Garrett memberikan hadiah berupa piringan hitam. Namun Ashley fokus mencari kotak narkoboy dan menemukannya di bawah kasur Garrett. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ashley langsung pergi keluar rumah dan melaporkan temuannya ke polisi. Lalu yang terjadi. I was at the store and I might have seen something that you might like. I was playing your mom a new song I wrote. I mean, sit down with us and... Police. Tiba-tiba Jack mendapati dirinya di mobil bersama Bobby dan sedang OTW ke pertandingan baseball. Setelah benar-benar sadar, Jack pun langsung mengecek koran yang ternyata Ashley dan kedua orang tuanya tetap terbunuh. Namun maju satu hari ke tanggal 27 lur, dari yang sebelumnya tanggal 28. Jack juga mengecek foto-foto hasil forensik dan ternyata keadaan TKP juga telah berubah. Garrett tewas di karpet dengan banyak pil di mejanya. Ashley meninggal di kamarnya. Tas Ashley terlihat basah padahal sebelumnya kering. Dan HP Ashley yang tadinya layarnya retak, sekarang layarnya baik-baik aja. Bobby pun kebingungan dengan sikap temannya dan dia menjelaskan bahwa sebelum insiden penembakan sempat ada aduan tentang kepemilikan narkoboy dari Ashley, tapi itu dianggap laporan palsu karena tidak ditemukan narkoboy sama sekali di rumah Garrett. And I don't know, Tuesday instead of a Wednesday. Oh, I hate to say it, but you sound insane, Jay. It's on her phone. When she died before, they died on a Tuesday instead of a Wednesday. Call 911 and report Garrett. What was it? How is it you don't remember? Sementara itu di masa lalu, ternyata waktu masih sama, yaitu di tanggal 27, tepatnya setelah Ashley menelpon 911. Ashley mengikuti ayahnya Garrett yang pergi keluar dan sampai ke suatu gudang. Terlihat Garrett yang dipukuli oleh sekelompok orang dan Ashley pun langsung menghubungi Jack yang saat itu sedang menyelidiki TKP. Ashley menceritakan kondisinya sekarang yang sedang mengikuti ayahnya sekaligus lokasi gudang tersebut diberitahukannya. Tak lama kemudian seonggok mobil hitam datang, namun sayang telepon terputus karena baterai HP Ashley habis. On West Armor in the corner of... There's people here, there's a car. Jack pun mendatangi alamat yang diberikan Ashley dan menemukan mobil sport putih di sana. Lalu Jack mengirim pesan suara kepada Bobby untuk melacak plat nomor mobil tersebut. Setelah itu Jack masuk ke dalam gudang dan berhadapan dengan beberapa orang yang langsung menembakinya. Perut kanan Jack pun tertembak dan dia langsung mengobati seadanya dengan perlengkapan di mobil. Di tempat yang sama namun di masa lalu, ketika sedang mencatat plat nomor mobil-mobil di sana menggunakan sapu tangannya, Ashley kepergok salah satu anggota geng di gudang yang langsung mengejarnya. Ashley pun berlari sambil menuntun sepeda, mana sempat nyangkut pula. Sampai akhirnya dia harus kabur melewati kali. Orang tersebut pun berteriak memanggilnya dan Ashley yang terkejut sampai menjatuhkan tasnya di sana. Ashley pun buru-buru kabur dan langsung numpang ngecas HP di Warmindo langganannya bersama Jack. Ashley pun memberitahu jika dia sudah menulis plat-plat nomor mobil di sana, tapi sekarang ranselnya terjatuh di kali.
Jake pun membandingkan ucapan Ashley barusan yang sama persis dengan foto TKP insiden di rumah Ashley bawa tasnya dalam kondisi basah. Jack yang sampai di Warmindo langsung menunjukkan lencana polisi agar orang-orang tidak curiga kepadanya, apalagi perutnya berdarah. Karena selama ini Jack selalu bertanya dan meminta banyak hal yang aneh-aneh ke Ashley, Jack pun merasa jika inilah saat yang terbaik untuk memberitahu apa yang sebenar-benarnya terjadi. Di telepon, Jack pun menyuruh Ashley mengambil beberapa permen karet di meja kasir, lalu duduk di tempat yang biasa mereka duduki. Setelah itu, Jack meminta Ashley mengunyah permen karet warna apapun yang diinginkan dan menempelkannya di bawah meja. Beberapa saat kemudian, Jack pun mengambil permen karet tersebut dan bisa menebak warnanya, yaitu merah. Ashley pun kaget karena pamannya bisa menebak dengan benar, padahal Jack tidak berada di sana. Jack akhirnya memberitahu bahwa dia sebenarnya adalah Jack dari masa depan. Tepatnya 2 minggu dari waktu Ashley di masa lalu, berarti 2 minggu setelah 27 Juni ya kan lur. Maka dari itu selama ini Jack sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepada Ashley, termasuk permen karet yang ditempelnya di bawah meja. Jack juga menjelaskan jika sekarang dia sedang duduk persis berhadapan dengan Ashley, namun perbedaan waktu mereka adalah 2 minggu. Atau dengan kata lain, Jack mengambil permen karet Ashley 2 minggu setelah dia menempelkannya. Red gum, Twin red gum. I don't. Telling you, I'm sitting in the booth you're sitting at 2 weeks. A dried up, chewed up piece of red gum you just stuck on. Ashley pun speechless mendengar kata-kata pamannya, dan dia kembali mengunyah permen karet juga menambahkan sebuah gambar. Lalu menyuruh Jack mengecek bawah mejanya lagi untuk memastikan jika pamannya tidak berbohong. Put a red question mark piece of bubble gum. Ashley pun percaya dengan pamannya sekarang. Lalu Jack akhirnya menjelaskan semuanya bahwa di waktu yang Jack jalani sekarang, Ashley dan keluarganya telah mati terbunuh. Dan yang selama ini dia lakukan adalah berusaha mencegah insiden itu terjadi, menyelamatkan Ashley dan kedua ortunya dengan terus memandu Ashley lewat telepon. You're my time traveling uncle from the future. Yeah, dad was gonna die. Mom's gonna die. And so are you. You're not gonna die. I'm not gonna let that happen. Because you're gonna save yourself. No! Just tell me what you know. Jack mengatakan jika Ashley terbunuh di kamarnya karena jendela kamarnya macet dan dia tidak bisa kabur. Maka dari itu Jack meminta Ashley pergi kemanapun kek, yang penting jauh dari rumahnya lur, karena masa depan masih bisa diubah. Can change this. You do, don't forget that. Force open your window. Your new paint made it stick. Dari sana Ashley yang galau pergi naik bis tak tentu arah. Sementara itu Jack yang masih terluka memaksa masuk ke ruang bukti untuk mengecek sapu tangan di dalam tas Ashley yang berisi plat nomor mobil orang-orang di gudang. Tapi halah, tulisannya hilang dong karena tasnya kerendam air ya kan. Tak lama kemudian Howard, Bobby dan polisi-polisi lain pun datang. Lalu Jack meminta polisi-polisi lainnya meninggalkan ruangan tersebut karena ini adalah masalah rahasia. Jack pun menjelaskan jika tas Ashley sengaja diletakkan seseorang di TKP karena Ashley kehilangan tas tersebut di hari yang sama dengan terjadinya insiden penembakan. Jack juga menceritakan mobil sport putih yang berada di gudang, tempat di mana Jack ditembak. Dan Bobby yang sudah mengecek plat nomor mobil tersebut mengatakan jika itu adalah mobil milik detektif Lee yang sempat menginterogasi Jack dan menduga Jack adalah pelaku dari kasus Ashley. Bobby pun menjelaskan ke Howard bisa jadi Georgie adalah nama samaran dari Lee dan mereka harus memberitahu seseorang bernama Ives. Lalu Jack juga harus ikut menemuinya. I'll set it up as he's gonna want to hear Jack's story straight from the horse. Plates he had me call. It means it may is Georgie. Sementara itu Ashley yang masih di luar berusaha memperingatkan ayahnya, tapi sayang telepon gak diangkat-angkat. Lalu di parkiran Howard menjelaskan ke Jack bahwa sebenarnya Georgie adalah nama grup yang dibuat oleh sekelompok polisi korup. Hal ini sangat dirahasiakan bahkan di antara para polisi atas perintah dari jaksa wilayah.
Dan Howard juga Bobby tidak mengetahui siapa sajakah polisi-polisi korup yang dimaksud. Bahkan sketsa wajah yang sempat ditunjukkan Howard di kantornya sengaja dibuat untuk menutupi kelompok Georgie. Lalu Howard juga memberitahu jika Ives adalah seorang polisi lain yang juga mengusut kasus Georgie. Dan karena sekarang Jack berhasil mengungkap fakta bahwa salah satu anggota Georgie adalah Detektif Lee, maka dari itu sekarang mereka harus mengabarkannya ke Ives dan bertemu dengannya di suatu tempat rahasia yang sudah mereka tentukan. Point is, you seem to have the number two guy, one of the bad guys, created by a bunch of dirty cops. The fictitious doesn't exist. Di perjalanan, Jack bertanya ke Howard apa keterlibatan Garrett dengan kelompok Georgie. Howard pun mengatakan jika Garrett terlibat dalam transaksi narkoboy dengan anggota Georgie. Maka dari itu Jack yang berusaha mengusut kasus tersebut juga diserang oleh kelompok Georgie agar identitas mereka tidak terbongkar. Lalu sesampainya di titik pertemuan yang jauh dari keramaian, mereka bertiga pun keluar dari mobil dan Bobby segera mengabari Ives. Hey Bobby, do me a favor, text the already here. Di masa lalu karena ortunya susah dihubungi, Ashley pun akhirnya menelpon Bobby yang nomornya pernah diberikan oleh Jack masa depan via telepon. Di perjalanan Ashley numpang ngecas di mobil Bobby dan sesampainya di rumah Ashley pun minta tolong kepada Bobby karena mungkin orang tuanya sedang dalam masalah serius. Ashley pun turun membawa sepedanya. Tapi tiba-tiba Bobby mengambil tas Ashley yang terjatuh di sungai dan juga sebuah shotgun. Lalu Bobby mengatakan ke Garrett bagaimana bisa dia begitu ceroboh sampai-sampai putrinya Ashley mengikutinya ke gudang rahasia komplotan mereka. Nah lo. End up following you, Armor Street. No Bobby, no, no nobody's here man. Sit. Sementara itu di jam yang sama, namun di waktu yang sekarang, Jack, Howard, dan Bobby masih menunggu kedatangan Ives. Tapi tiba-tiba, dengan brutalnya Bobby membunuh Howard dan mengatakan jika Howard adalah polisi yang bersih sama seperti Jack. Sementara Bobby sendiri adalah anggota dari kelompok Georgie yang memang diperintahkan kelompok tersebut untuk membunuh Garrett karena menolak membantu dalam transaksi besar narkoboy selanjutnya. Sedangkan Susan dan Ashley juga ikut dibunuh karena Ashley telah mengetahui lokasi gudang rahasia juga box narkoboy di bawah kasur ayahnya. Lalu Bobby pun bertanya mengapa Jack bisa mengetahui fakta tentang tas Ashley yang tertinggal di sungai sampai bisa membaca TKP yang sengaja disetting oleh Bobby. Dan Jack pun hanya menjawab jika dia mengetahui itu dari Ashley secara langsung. Backpack, Jack. How'd you do that? It was Ashley. Told you about the backpack. That's right. Turn around and get down on your knee. You're gonna have to look. Kembali ke masa lalu, Bobby bertanya kenapa Ashley bisa mengetahui isi box narkoboy di bawah kasur ayahnya dan melaporkannya ke 911. Sebelumnya Bobby juga sudah menyuruh Garrett pindah keluar kota bersama keluarganya untuk mengamankan diri. Namun dia tetap tinggal di sana dan sekarang keadaan pun semakin kacau. Garrett hanya bisa memohon agar Bobby tetap tenang dan mengampuni kesalahannya. Lalu yang terjadi. Since you don't seem to be realizing, Bobby! Garrett, Susan, dan si anjing peliharaan telah dibunuh oleh Bobby, kecuali Ashley yang berhasil kabur ke kamarnya dan langsung memecahkan kaca jendela dengan kursi karena tahu jendelanya yang macet akan menyebabkan dia tewas tertembak. Ashley pun segera kabur dari rumahnya, sementara Jack yang di masa sekarang juga berusaha kabur, namun kakinya ditembak oleh Bobby. Ah, Jack! No, no! Ashley! Ashley yang terus dikejar Bobby akhirnya kabur ke gudang kosong dekat rumahnya dan langsung menelpon Jack di masa depan. Lalu Jack pun menunjukkan HP-nya kepada Bobby dan dia sangat terkejut karena yang berbicara memang benar-benar Ashley dari masa lalu. Ashley mengatakan jika Bobby sudah mengantarnya ke rumah, tapi Bobby malah menembaki keluarganya dan sekarang dia terjebak di dalam gudang. Jack menjawab jika Ashley harus bisa menyelamatkan dirinya agar Jack juga bisa terselamatkan. Only way I can be okay. Save yourself.
I called Bobby and he kills everybody. No! Di hadapan Jack yang tangannya sudah berdarah-darah, Bobby mengatakan jika dia sebenarnya juga tidak menginginkan semua ini terjadi. Sama seperti Jack yang ingin Garrett dan keluarganya tetap hidup sehat walafiat. Sedangkan di masa lalu, Ashley pun kabur dari gudang pergi ke rumah Jack. Ashley terus memanggil-manggil pamannya yang untungnya dia ada di rumah. Jack pun sangat terkejut melihat Bobby yang memegang senjata dan akan membunuh ponakannya. Lalu Ashley berbisik ke pamannya bahwa Jack harus menyelamatkan dirinya agar Ashley juga bisa menyelamatkan pamannya. Tepat setelah itu, memori Jack dari masa depan seolah-olah telah berpindah ke Jack di masa lalu. Dia pun mengetahui niat jahat Bobby dan mengapa Ashley meminta bantuannya sekarang. Sementara itu di masa depan, Bobby akan segera membunuh Jack sampai akhirnya. What you just did by coming here? I have to kill your uncle. Just look at something beautiful. I'll save you. Ya, Jack di masa lalu berhasil membunuh Bobby. Sementara Jack dan Bobby di masa depan telah menghilang karena kejadian itu tidak pernah ada. Sesuai permintaan Jack Lur, setelah upacara pemakaman, dia telah diberi kesempatan kedua untuk menyelamatkan ponakannya Ashley. Bu Yar, gimana? Masih bingung nggak, Lur? Mending kalian nggak usah terlalu mikirin masalah waktu yang berbeda lah. Intinya di film ini, Jack diberi kesempatan kedua untuk menyelamatkan Ashley, ya kan? Udah gitu aja, sepaneng nanti kalian. Karena ini sebenarnya ada hubungannya dengan paradoks waktu, Lur. Sebab akibat antara dua waktu. Masa lalu mempengaruhi masa depan juga mempengaruhi masa lalu. Ya, gitulah kurang lebih. Kayak film Butterfly Effect kalau kalian pernah lihat, Lur. Seru, mikir, dan menegangkan film ini, ya kan? Kalau ada rekom-rekom film mirip kayak gini, boleh, monggo. Request aja di bawah, Lur. Assalamualaikum. Love you.